Terima kasih. Saya catat sedikit. Yang penting ini bukan catatan Mahkamah Konstitusi. Hadirin-hadirin sekalian yang saya muliakan, sebetulnya diawali dari paradigma. Paradigma pembangunan kita itu apa? Dulu kita gagal zaman Orde Baru karena kita membangun dari atas. Dengan pembangunan desa, kita membangun dari bawah. Dengan pembangunan dari bawah, kita yakin akan tumbuh kehidupan kemasyarakatan, ekonomi, sosial, budaya yang akan terus terjaga dan lestari. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof Mahfud yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja demo rompi kuning di Prancis bahaya sekali sudah memakan korban nah, ini harus kita antisipasi jangan sampai terjadi di Indonesia kita belajar dari negara maju saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. tuh Oke, <tuh> lagi ngarang-ngarang dakaruan karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada gitu ya gini loh kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan gitu. recehan recehan oleh sebab itu itu tidak layak dijawab menurut saya dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator ini tidak layak dilayak, dijawab pertanyaan kayak gini Kita bahas lebih dalam panasnya adu gagasan di debat keempat cawapres bersama sejumlah narasumber. Sudah ada Mas Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum PKB yang juga asisten pelatih Timnas Amin. Bergabung pula Emil Dardak, Juru Bicara TKN Prabowo Gibran. Dan juga ada Bang Masinton Pasaribu yang sudah bergabung bersama kami di studio. Juru Bicara TPN Ganjar Mahfud dan juga politisi PDIP. Dan juga Uh, Mas Kunto Adi, Wibowo Pengamat Politik Universitas Pajajaran. Saya akan langsung bertanya untuk masing-masing tim ses nih. Kalau boleh dilihat uh, debat semalam, bagaimana performa dari masing-masing cawapres. Saya akan ke Pak Jazilul terlebih dahulu. Ya, Alhamdulillah Gus Muhaymin performanya sangat bagus dan menunjukkan... Bahwa beliau cukup syarat untuk menjadi pimpinan nasional, jadi visinya jelas, juga solusinya jelas, narasinya jelas. Nah, mudah-mudahan publik mem bisa memberi penilaian yang baik. Namun, kami lihat dari drone emprit itu memang ada apresiasi positif kepada Gus Muhaymin. Ini menurut saya penting, karena apa? Karena debat ini menurut Pak Mahfud bukan debat recehan. Debat ini debat calon pemimpin nasional yang akan memimpin 270 yeah. juta penduduk Indonesia. Mm. Jadi tema yang semalam ini sungguh disampaikan Pak Muhaymin dengan sangat komprehensif dan menunjukkan kelasnya, kira-kira begitu. Baik, saya akan ke Mas Emil. Bagaimana performa cawapres Anda di debat semalam? Ya, secara substantif memang sudah jelas bagaimana paslon nomor dua satu-satunya yang paling konsisten untuk meneruskan kebijakan pembangunan Indonesia yang memperhatikan tentunya pengembangan lingkungan hidup, artinya energi hijau, dan juga kemudian mengembangkan ekosistem untuk elektrik vehicle, tapi di saat yang sama juga punya ketegasan untuk memastikan bahwa kita tidak diseret-seret oleh tren global, bahwa kita berani untuk memiliki fondasi dan posisi yang firm dalam membela kepentingan 270 juta lebih rakyat Indonesia. Jadi poin Point ini tersampaikan dengan sangat jelas, menunjukkan kompetensi yang sangat mumpuni yeah. dan sekali lagi arah kebijakan yang bisa dilihat jelas sekali. Clear compare and contrast sudah jelas antara setiap paslon hanya paslon nomor dua yang berkomitmen untuk meneruskan ini. Baik saya ke bang Masinton bagaimana Pak Mahfud semalam performanya Pak berbeda? Mahfud keren top beliau punya sikap dan beliau tidak mau menjawab pertanyaan receh karena ini uh, apa forum orang-orang yang terhormat hmm. ya dan kalau saya saya udah melihat ya apa yang disampaikan Pak Mahfud itu masih sangat moderat tuh. Hmm. Kalau saya melihat itu, sampah gitu loh. Pertanyaan sampah, hmm. Samsul pongah namanya. Jadi, ya, ini kenapa? Ini puncak gunung esnya adalah pelanggaran etika di MK itu, hmm. sehingga kemudian yang seharusnya di situ adalah diisi oleh orang-orang yang terhormat, orang-orang ya. pilihan, karena tidak semua anak bangsa ini bisa berkesempatan dalam kandidasi. Capres maupun Baik. Cawapres, maka itu adalah forum terhormat, ya, bukan atraksi atraksi sampah begitu, ya. ya, dan itu adu uji gagasan yang visioner dan itu adalah di mana pemimpin adalah mengambil forum-forum uh, kebijakan, Baik. ya, mengambil keputusan kebijakan sehingga disitulah diuji gagasan, bukan hal-hal teknis yang saya katakan okay. tadi sampah tadi. Okay. Nah, jadi kita melihat bahwa Ketika di hulunya ini ada terjadi pelanggaran etik, maka watak asli si pelanggar etik itu kelihatan. Oke, kita menampakkan tampak, tidak beretika, menampakkan tidak ada adab, ya. dan itu buk jadi. Kalau dikatakan itu sebagai, "Oh, ini anak muda, bukan Oke. ini penampilan." anak yang Oke. tidak beretika. Sebelum kita mengkritisi anak yang sampai tidak ke dalam. layak untuk menjadi pemimpin hmm. Indonesia ke depan. Sebelum kita kritisi sampai ke dalam, kita lihat perspektif dari Mas Kunto Adi. Bagaimana menurut Anda? Karena ini masing-masing tim sesnya menilai bahwa performanya sangat baik. Menurut Anda sendiri ya. seperti apa? Ya pasti, Mbak. Kalau saya jadi tim sesnya masing-masing Cawapres pasti akan bilang bahwa Cawapres saya berpenampilan baik dan luar biasa. Namun kalau mau dinilai secara objektif dan saya menggunakan data media sosial dan di situ tampak bahwa walaupun perbincangan Mas Gibran itu sangat besar gitu kan perbincangannya sangat besar, paling besar malah tapi dominasi sentimen negatifnya juga besar gitu kan dibandingkan dengan perbincangan tentang apa, Pak Muhaimin dan Pak Mahfud yang walaupun secara volume kecil tapi lebih banyak uh, sentimen positifnya. Nanti dari sini kan kita bisa lihat bahwa penerimaan warga atau calon pemilih ini dari debat cawapres semalam itu tampaknya lebih negatif ke Mas Gibran gitu. Oke. Walaupun gitu kan, uh, ini masih perlu dites lagi. Apalagi kan semalam adalah debat cawapres ya, mbak ya. Uh, satu banyak orang yang memilih bukan karena cawapresnya, okay. pasti lebih karena capresnya. Hmm. namun pasti yang cawapres ini juga jadi pertimbangan apalagi yang dinilai adalah uh, apa ya semacam kepribadian, kepantasan apakah uh, apa orang-orang yang ada di debat semalam itu memang pantas untuk kemudian menjadi uh, ya wakil presiden salah okay. satu jabatan tertinggi di Indonesia gitu. Baik, uh, sebelum kita uh, masuk lebih dalam. Dong, karena paslon 1 dan 3 ini kan uh, selain mengunggulkan calonnya juga menyentuh calon nomor 2. Baik, saya ditahan dulu apa? karena kita akan mengkritisi lebih dalam dan kita akan simak kembali seperti apa cuplikan-cuplikan <laughs> dari uh, para cawapres yang uh, berdebat ya. semalam. Ini cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka sempat bertanya soal LFP kepada cawapres nomor urut 1 Muhammad Iskandar. Menjawab pertanyaan Gibran, Muhaimin justru singgung soal etika. Kita simak. Paslon nomor satu dan tim suksesnya sering menggaungkan LFP, LFP, litium ferrofosfat. Saya nggak tahu ini pasakan nomor satu ini anti nikel atau gimana. Mohon dijelaskan. Tenang, Pak Gibran. Semua ada etikanya. Termasuk termasuk kita diskusi di sini bukan tebak-tebakan definisi, tebak-tebakan singkatan. Kita levelnya adalah policy dan kebijakan. Prinsipnya sederhana. Prinsipnya sederhana. Semua kembali kepada etika Pak Gibran. Etika, sekali lagi etika. Etika itu adalah etika lingkungan. Sekali lagi, Intinya bukan hanya etika lingkungan, tetapi etika bahwa forum ini adalah forum polisi yang berharga. Jangan-jangan, kalau kita tebak-tebakan definisi di sini, saya ragu kita ini levelnya SD, SMP, atau jangan-jangan ijazah kita palsu semua di sini. Saya nggak tahu ya, Pak Tom Lembong dan tim sesnya sering nggak diskusi dengan cawapresnya. Masa cawapresnya nggak paham? Aneh, loh. Saya jelaskan sekali lagi: litium ferofosfat. Itu adalah alternatif dari e, nikel. Intinya ada negara yang nggak mau pakai. Baik, Mas Emil langsung saja ya. bagaimana menanggapi ini? Terima kasih videonya juga menggambarkan. Jadi begini, bahwa kita lihat kan sama saja sebenarnya. Artinya bahwa ada dari yang disampaikan oleh Jubir Paslon 13 maupun oleh calonnya sendiri. Bahwa cara untuk menunjukkan keunggulan itu bukan saja dengan menyampaikan posisi dari yang bersangkutan. Tapi menilai kompetitornya tadi dilakukan oleh yang kami hormati Bang Masinton maupun Bang Jazilul dan kami sangat menghormati pandangan-pandangan itu. Jadi eh, bahwa pada pada saat kemudian upaya untuk menunjukkan bagaimana ada kontras. At, apa artinya LFP ini bukan isu teknis. Kalau Anda percaya dengan LFP, kita stop semua investasi dalam eh, hilirisasi untuk baterai berbasis nikel dan kobalt dan ini punya dampak yang fundamental terhadap upaya Indonesia untuk mencegah gejala deindustrialisasi ya. karena proporsi industri terhadap total PDB Indonesia ini menurun. Nah inilah upaya untuk mengcounter tren ini menjadikan Indonesia negara yang maju. Jadi apa yang tadi apabila dinilai bahwa LFP hanya isu definisi, kan tadi disebut ada nyebut. Uh, apa uh, jasa palsu lah dan etika itu kan juga nggak ada kaitannya sebenarnya dengan LFP LFP ini adalah kebijakan jangka panjang fundamental mengenai strategi industrialisasi Indonesia yang akan memiliki backward forward linkage dalam membangun sebuah ekosistem industri yang kompetitif di Asia Tenggara ini sebenarnya fundamental sangat sangat berpengaruh tapi sekali lagi strategi untuk menginsert uh, istilahnya Uh, apa uh, tadi cara-cara untuk kemudian membuat mungkin bahasanya supaya kita lebih berminat dan tertarik yeah. untuk menyaksikan seperti sekarang roasting dulu mana terpikir dua puluh tiga tahun yang lalu orang akan menawarkan dirinya untuk di roasting gitu hmm. ya tapi hari hmm. ini hal-hal seperti itu akan membantu kita untuk mengcompere dan kontras uh, kebijakan dan gagasan saya like. rasa demikian. Baik, Mas Jazilul, kayaknya udah senyum-senyum aja nih bagaimana menanggapi momen ini. Bahkan disebut juga ya. sempat disebut uh, Mas Gibran aneh gitu. Iya, memang aneh. Apapun masalahnya jawabannya hilirisasi. Padahal kalau kita cek betul hilirisasi yang ada itu keuntungannya minim buat negara, cuma 10 triliun. Yang katanya 500 triliun, belum lagi merusak lingkungan. Menurut saya apa yang disampaikan oleh Gus Muhaymin terkait etika hasil dari hilirisasi itu penting juga dijawab yang jelas hari ini itu yang jelas hilirisasi politik yang ada ya Gibran itu hasilnya hilirisasi politik hmm. itu Gibran itu dengan melanggar etika menurut saya itu penting disampaikan ya. ke publik sebelum memimpin 270 juta penduduk Indonesia hmm. jangan sampai orang yang dalam tanda kutip Cacat dan kemudian ditunjukkan di dalam debat. Cacat susila menurut saya itu. Nah, alhamdulillah debat semalam eh, akhirnya terungkap. Ternyata memang kalau masih mentah, apalagi lewat proses Baik. yang tidak wajar, itu pasti terungkap sendiri. Ternyata memang Baik. etikanya juga rendah. Bagaimana memimpin 277. Uh, warga Indonesia yang di situ sangat menjunjung tinggi adab. Oke. Okay. Yang di situ kami tangkap. Men... Coba coba baca soal tap MPR menyakut. Oke. Okay. Mas Jazilul kami tangkap. Saya cuma pengen tanya dari Bang Masinton bagaimana ya. ini kan antara uh, 01 dan 02. Kalau 03 melihat momen tadi seperti apa? Ya jelas itu apa yang disampaikan apa uh, dalam konteks perdebatan katakan ya komentar 0102 hmm. tadi saya apresiasi Cak Imin itu hmm. sikapnya jelas ya karena ini kita bicara tentang kebijakan nah begitu juga ketika Prof pun menanyakan bagaimana tentang uh, apa perlindungan bagaimana kebijakan tentang penerapan Trisakti itu nggak hmm. bisa jawab tuh hmm sebagai yang orang pernah di PDI ya, kalau saya malu tuh mm. gitu loh. Karena itu pakem, ya, ya itu artinya ya. kalau bagi kami orang ya. tidak bisa menjelaskan tentang politik konsep dari Bung Karno, mm. dia belum PDI itu dan memang ya ya okay. pas ketika dia tidak mampu menjelaskan karena tidak tuntas proses pengkaderannya. Oke, okay, karena nah, maka so, eh, ya, apapun yang saya katakan tadi ya, ini forum yang tidak semua orang bisa hadir di forum lima tahunan ini orang-orang yeah. terpilih mm -hmm. maka itu harus dijadikan forum untuk menyampaikan tentang gagasan-gagasan besar mm -hmm. untuk memimpin republik ini okay. ini bangsa besar okay. bukan memimpin kota kecil gitu ya mm -hmm. dengan kompleksitasnya Baik. dan nggak bisa dibawa cuman hanya seperti atraksi gimmick gimmick hmm. hanya untuk memori konten sosial media okay, jadi itu sebenarnya uh -huh. atraksi itu sudah dipersiapkan direncanakan untuk tampil di forum okay. ya kesan kemudian merunduk-runduk itu bukan yang asli itu merunduk tetapi merendahkan orang lain merendahkan orang merunduk, lain menurut anda tidak punya Baik, sikap saya akan, yang jelas dan menampakkan saya akan tanya aslinya. ke Mas Kunto Mas Kunto Andi kalau dilihat dari momen ini soal LFP, bagaimana, Mas Kunto? Ya, kalau di media sosial, ada semacam job, ya, Mbak, ya, bahwa pemenang debat keempat ini adalah Pak Tom Lembong. Gitu, kenapa? Pak, karena justru disebutkan, gitu kan, banyak orang mencari Pak Tom Lembong, gitu kan. Dan ini kan sesuatu yang sebenarnya di luar ekspektasi kita, itu yang pertama. Lalu, kedua, kalau soal tadi, pertanyaan Mas Gibran, mungkin lebih enak kalau Mas Emil dadak yang bertanya gitu semalam ke Pak. Muhammad. Pertanyaannya menurut saya pertanyaan yang konseptual pertanyaan yang terkait dengan kebijakan tidak hanya sekedar anti nikel ya gitu gara-gara LSD jadi menurut saya ada problem artikulasi di hmm. mas Gibran gitu kan entah ini strategi disengaja atau tidak gitu kan tapi menurut saya ini yang akhirnya menimbulkan backlash tadi sentimen negatif di media sosial gitu kan dan bahkan pemenangnya Pak Tom Lembong kan okay. sekali. Baik. Uh, Mas Emil, LFP, lithium ferophosphate. Ini istilah asing kembali dikeluarkan di debat kali ini. Ini menjadi apa ya? Uh, strategi khusus atau memang menjadi pegangan Mas Gibran sih? Cara-cara uh, ini. Kalau saya melihatnya ini bukan sekedar strategi. Ini adalah keputusan yang fundamental. Green like transition maupun LFP ini adalah kriteria dari kebijakan Indonesia ke depannya dalam pembangunan uh, berwawasan lingkungan. Contoh misalnya ada yang mewacanakan memensiunkan PLTU. Tentunya ada konsekuensi yang sangat mendasar apabila kita harus menanggung konsekuensi biaya listrik yang makin tinggi dan kemudian pada akhirnya itu akan ditransfer menjadi daya saing ekonomi yang terpengaruh secara negatif. Sedangkan kita masih dalam upaya untuk Mengatasi kemiskinan, mengatasi pengangguran, mendorong pemerataan ekonomi, tapi bukan berarti kemudian kita akan sangat abai terhadap faktor lingkungan. Nah, di sinilah ada konfigurasi ekonomi hijau yang bisa kita tanggung. Affordability-nya, kira-kira bagi Indonesia, digabung dengan keunggulan komparatif. Kalau kita bicara ternyata me me bertransisi dari uh, bahan bakar minyak uh, fosil menjadi B30, B B35, B40 itu juga memperkuat industri sawit dalam negeri dan di saat yang sama menjadi lebih hijau misalnya. Jadi bagian memperkuat dari itu. strategi ya apa istilah-istilah ya, jadi... asing ini ya? Eh uh, jangan terlalu terpaku dengan terminologi sebenarnya karena kan kita sudah tahu buktinya kan memang ada ada ruang untuk menjelaskan okay. dan masih ada waktu untuk menjawab setelah dijelaskan kira-kira demikian. Baik, kita masih akan membahas debat panas Muhaimin Gibran Mahfud saling serang. Tetap bersama kami Kompas Petang segera kembali. Di Kompas Petang, Saudara Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyebut pertanyaan Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka tak layak untuk dijawab. Hal ini disampaikan Mahfud saat Gibran menanyakan padanya tentang cara mengatasi greenflation atau inflasi hijau. Kita simak cuplikannya. Bagaimana cara mengatasi greenflation? Tidak Bagaimana? saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor sesuai dengan akurasi okay, ini adalah greenflation adalah inflasi hijau. Apa? Baik. Produksi apapun diproduksi kemudian dimanfaatkan, di recycle. Kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data, kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Oh. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya kok nggak ketemu jawabannya saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga tuh <tuk> gila ini ngarang-ngarang <tuk> gak -ngarang karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada gitu ya begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan gitu, recehan Recehan. Oleh sebab itu itu tidak layak dijawab. Saya langsung ke Bang Masinton. Bang Masinton, Pak Mahfud memutuskan untuk tidak menjawab, bahkan juga mengutip recehan, uh, juga menyinggung soal ini ngarang-ngarang aja. Ya, Apa sih yang menjadi penyebabnya? Itu, uh, jadi kalau di kampus tuh, hmm. kita ngajuin skripsi itu persis tuh. Terus uh, dosen suruh dosen pembimbing bilang, ya udah itu lu revisi lagi dah kira-kira gitu loh hmm. itu nggak masuk nggak nyambung kira-kira gitu nah jadi yang disampaikan oleh uh, Maput, ya jelas gamblang bagaimana tentang ekonomi sirkular bagaimana mengatasi persoalan transisi dari ekonom apa uh, industri fosil ya kemudian ke industri hijau ya non fosil gitu yeah. nah itu kan diatasi dengan kebijakan nah jadi itu forum forum untuk mengambil kebijakan kebijakan hmm. politiknya yang itu berdampak pada ekonomi lingkungan dan lain-lain. Hmm. Nah, jadi itu bukan forum apa uh, kayak uh, apa tuh ya tebak-tebakan. Memutus... Kemudian forum yang sifatnya teknis, ya, ya presiden dan wakil presiden itu di level ya, di level pengambilan keputusan tertinggi pelaksana teknisnya okay. dia punya aparatur sangat-sangat banyak untuk melaksanakan itu. Oke. Okay. Jadi kalau ditanyakan ya, ini kan Pak Mahfud kan profesor gitu hmm. Terus kalau ahli emang uh, ditanyakan tentang ahli kandungan ngerti tuh profesor. Oke. Okay. Oke, okay. saya ditanya, ke... makanya tuh ya di Konteksnya harus nyambung, bukan okay. menanya, tapi kemudian untuk menjatuhkan atau merendahkan. Okay. Kami kemampuan tangkap, orang. jadi tidak menjawab gitu. karena dinilai tidak nyambung, gitu ya. Pertanyaannya, uh, Mas Emil, gimana menanggapi ini? Mas Emil, <laughs> ya, uh, pertama-tama ya, tentunya kita mengapresiasi tadi Prof Mahfud uh, menunjukkan apa, uh, bagaimana beliau, saya sendiri, nggak pernah berhenti bersenyum. Tersenyum. Melihat bagaimana Prof Mahfud dengan sangat rileks memberikan respon gitu, saya juga. Dan karena saya orang Jawa Timur, saya senang gitu ngelihat logat beliau. Sangat, sangat, sangat... apa ya? Uh, pokoknya membuat adem lah, terus terang. Jadi, saya ingin mengapresiasi itu. Uh, Pertama-tama, uh, bahwa beliau punya pandangan itu recehan. Beliau sempat menyampaikan di press conference setelahnya bahwa uh, pada saat... Prof Mahfud menyampaikan recehan itu juga salah satu bentuk gimmick. Begitu, itu pernyataan Prof sendiri uh, di sini. Kami artinya melihat ada konvergensi bahwa sebenarnya kita sama-sama berpendapat. Mm -hmm. Lepas dari mungkin ada perspektif yang berbeda terkait uh, apa uh, penyampaian, tetapi uh, isu mengenai pilihan-pilihan besar bagi bangsa. Yang bisa menyebabkan green itu harus kita jawab dan itu bukan isu yang kemudian jauh ya belum okay. terdampak karena tekanan global sekarang contoh sudah hampir tidak ada bank yang mau membiayai pembangkit listrik menggunakan tenaga fosil. Yeah. Nah ini sedangkan kita masih listrik masih biarpet di banyak tempat suruh pindah ke hydro coba lihat di Sulawesi Selatan mm. waktu itu karena hujan itu kering ya karena kering itu akhirnya kemampuan PLTA untuk mensuplai terganggu Baik. dan sehingga mereka mati listrik. Jadi Baik. ada konsekuensi-konsekuensi yang lebih lebih parah dampaknya bagi okay. kita, negara yang ingin berkembang apabila okay. kita kesusu terburu-buru mengikuti tekanan global. Dan Jadi tidak masalah ini, intinya iya. kalau tidak dijawab juga ya oleh cawapres lainnya, uh, Mas Kunto. Kalau melihat momen ini, bagaimana menurut perspektif Anda? Apakah ini hal yang wajar dalam suatu debat untuk tidak sudah, menjawab sudah. pertanyaan? Kalau untuk tidak menjawab pertanyaan itu uh, bebas dan wajar. Tapi yang ingin saya soroti adalah di sini sebenarnya di pada momen ini sentimen negatif Mas Gibran itu pada puncaknya gitu kan? Karena dengan gestur yang mencari-cari itu atau kata beberapa komika itu gesturnya sun gokong gitu kan? Uh, itu dianggap tidak pantas, tidak uh, apa ya, tidak sopan terhadap Pak Mahfud gitu. Hmm. Mungkin saya membayangkan kalau Mas Gibran begitu ke Kak Imin mungkin penerimaannya akan lebih lebih oke okay ya apa ya orang mungkin memaklumi karena caimin Imin kan pembawaannya lebih santai lebih rileks gitu ya. dan Hai. seperti di debat pertama ada SGIE pun Kak Imin juga ketawa ketawa gitu nah karena ini Pak Mahfud yang punya martabat sebagai orang tua punya martabat sebagai uh, apa akademisi, profesor, gitu kan, itu uh, sentimen publik jadi negatif, mbak, gitu okay. karena ini dianggap terlalu menjatuhkan, mengejek, gitu kan, yang tidak ada tempatnya, gitu. Itu sebenarnya yang jadi problem pada potongan debat like. tadi, ya, potongan video tadi. Kalau masalah Pak Mahfud meresponnya kemudian uh, sedikit terpancing emosi, misalnya dengan tidak menjawab atau tidak mau menjawab seperti kata Pak Bang hmm? Masinton hmm? bahwa yang nggak perlu dijawab kalau Pertanyaannya kayak ngetes gitu, gitu. Ya, ya itu nggak ada masalah juga. Itu tidak masalah dan merupakan hal yang wajar dalam debat. Baik, terakhir saya uh, ingin perspektif yang sangat singkat sekali dari masing-masing narasumber. Efek elektoral pasca debat semalam kira-kira seperti apa ke Pak Mas Jazil terlebih dahulu, singkat. Ya, saya komentari pertama uh, dua hari ini yang trending topik tagarnya namanya songong. Songong. Apa sih songong? Jadi yang apa sih songong? songong? Songong itu kurang adab, sombong. Nah itu mungkin akan mempengaruhi elektabilitas. Dan yang disebut songong jelas tuh yang tanya kepada Pak Mahfud yang disebut retian itu. Nah oleh sebab itu bagi kami ini menjadi berkah. Biar masyarakat Indonesia tahu bahwa mereka yang tetap berpegang pada etik Ketimuran. Dia harus menghormati orang tua, bukan celingak, celingu, nggak jelas begitu. Nah, kata sorong itu kata yang tepat menurut saya. Dan menur dan sejak hari ini pula maka diskualifikasi okay. menurut tataran etika. Baik, jadi artinya mendapat berkah dari uh, debat semalam. Kalau dari Mas Emil sendiri seperti apa uh, menurut anda efek elektoral pasca debat untuk cawapres anda dan capresnya? Ya, saya meyakini bahwa konsistensi dan ketegasan arah bangsa ke depannya akan menjadi top of mind. Hal yang paling mendasar bagi para pemilih, karena kita sedang berusaha untuk menjadikan Indonesia negara maju yang lepas dari jebakan kelas menengah. Nah, ini adalah pilihan yang sangat penting. Masyarakat kita ajak untuk bersama-sama, tentunya, mengenal lebih dalam siapa yang paling konsisten ingin melanjutkan kebijakan yang penuh tantangan karena kita akan dihajar oleh uh, internasional yang tentunya uh, tidak merela kita kemudian berhenti untuk mengekspor barang mentah. Beginian, terima kasih. Baik, Bang Masinton, bagaimana efek elektoral debat semalam menurut perspektif anda untuk capres-cawapres? Oh iya, anda? alhasil kemudian publik bisa melihat inilah semesta bekerja ya, kalau uh, apa, bagaimana ya karakter dan watak asli dari seorang Calon pemimpin itu, watak asli yang tidak beretika itu kemudian dipertontonkan, tuh, karena juga produknya kan melanggar etika di hulunya. Jadi, ya, kalau kemarin saya mampir di jalan, ada debat ca cawapres saya mampir ke warung mm -hmm. di daerah Tebet, Jakarta Selatan, yang di situ ada anak-anak muda, yeah. ada anak SMP, ada anak SMA, gitu, saya nongkrong di situ, begitu melihat atraksi itu, ih, songong amat, pongah mereka aja tuh kaget. Anak-anak okay. muda itu kaget. Terus saya bilang, itu kan anak muda, bukan itu anak tak beradab. Elektoral untuk pasangan pantas calon Jawa Anda? Ya. dan dengan publik melihat uh -huh. uh, seperti itu, mana yang karbitan, ya. mana yang dengan kematangan, mana yang menjunjung uh, etika moral dan integritas dan kapasitas kemampuan sebagai pemimpin itu memang terlihat betul. Baik. Ya, dengan yang mana yang uh, itu tadi? Baik. Yang pongah yang tidak layak yang memang karbitan. Baik. Jadi sebenarnya dengan forum debat cawapres kemarin, publik melihat secara gamblang kasat mata mana pemimpin yang memang punya kapasitas Baik. ya, mana yang pongah yaitu sampah yang tidak Baik. layak. Kita masih ada pemimpin, satu debat. Yaitu, lanjutan ya. Katakan, Tinggal satu debat lanjutan. Samsul pongah. Baik, terima kasih Bang Masinton Pasaribu, Jubir TPN Ganjar Mahfud, dan juga Mas Emil Dardak, Jubir TKN Prabowo Gibran, dan juga Mas Jazilul Fawait, Asisten Pelatih Timnas Amin, dan juga Mas Kunto Adi, Pengamat Politik dari Universitas Pajajaran, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.